pada kenceng-kenceng, Pin. Waduh. Weh, podo moro. Wes, awas. Tutupi kanan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, udah kece badai mobil kita. Yoi Pin. Udah kita modif berarti kan udah kece-kicau gitu kan. Be. Oke lah, kalau gitulah kita langsung gas ber aja deh, Pin. Wah, mantul jaya ini mah. Wah. Om, kita mau kemana? Kita main ke rumahnya Om Upin aja ya. Kok Om Upin? Om Ipin main, Om? Oh iya. Ke rumahnya Om Ipin. Kan daerah-daerah sini juga kan, deket. Yaudah mas, langsung aja gas ber. Oke, wes. Mas jangan dibakar-bakarin, bannya habis nanti. Nggak apa-apa Pin, kali-kali. Wes, mumpung Innova Reborn ini masih bisa. Kalau yang Innova Scenic kan dia penggerak depan kalau nggak salah ya. Enggak mas, itu malah 4-wheel drive. Oh iya ya, 4-4-nya gerak Pin. Malah cocok buat kita off-roadan meren ya. Iya mas, betul. Ya udah deh, gampang lah. Bang Kulo masih nyari dulu Pin masalahnya. Yo mas, kalau gitu langsung aja kita pulang ke rumahnya Ipin. Yoi. Om, kenapa nggak ke rumahnya Om Upin, ke istana? Belum kelar katanya Bang Kulo. Oh cicu Om. Yoi, yaudah deh. Kalau gitu kita jalan yang ada dulu aja, yang deket-deket dulu, gimana? Yap, siap Om, mancuy. Yoi. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin ajak Upin Ipin Junior mau ke rumahnya Sultan Ipin. Jadi tuh Sultan Ipin juga punya rumah sendiri teman-teman. Rumahnya di Kosin dan ada bibi yang jagain. Jadi aman lah rumahnya tuh, bukan kosong gitu teman-teman. Mantul jaya kan? Bes. Cekicau mantul. Am. Apa? Rumahnya itu daripada di Kosin mendingan buat kita aja. Kan kamu juga udah punya rumah. Istana malah lebih gede daripada punya Om Ipin ini. Tapi kan punya Cica dikontrakin. Nah, ya itu. Kalian punya rumah, kenapa kalian malah ngontrakin? Itu siapa, Om? Itu salah satu yang ngekos di sini. Oh, Cicu. Mancuy. Ya, Om. Kita mau mandi biakang, mau nyang-nyang, boleh, Chan? Boleh. Pin, boleh kan? Boleh lah mas, gak apa-apa. Asalkan Upin Ipin Junior gak nakal mah, Ipin juga gak apa-apa mas. Yeay, makasih Om Ipin. Ya, sama-sama. Nah, gitu dong. Akur kalian tuh, jangan berantem baik kayak kucing ah. Kayak kucing sama tikus kerja-kerjaan baik. Ya cak Om, kok gitu? Oke, siap. Mas mau kemana? Mau kamar mandi dulu, Pin. Ini kebelet nih. Yaudah. Hati-hati mas, pleset ntar. Yeay, kayak apa aja. Oke, ayo kita mari puter-puter. 12 seconds later. Ish, udah malam aja taunya. Ya mas, udah malam. Am, kita pacain puyang. Aduh, kenapa kalian pulang? Kita mau ngajak ini, jalan-jalan malam nih. Kok mayem-mayem jalan-jalan, Om? Nah, Om Upin mau pamer nih. Lampu Innova Reborn-nya Om Upin Ipin kan, beuh. Kece badal ntar uhuy. Ay maca, coba dong. Nah, ayo makanya ikut Om Upin Ipin dulu. Baba. Kalian pasti tergoda kalau misalkan melihat lampunya. Seterang sokle, widih. Ah masya Om, bohong kayu bohong. Wih, ayo naik dulu, bus. Itu kata yang Om. Yeah, itu baru fog lampnya doang. Belum lampu utamanya dinyalain. Nah, ntar dulu, kita mundur dulu. Itu baru lampu kabut tuh Upin Ipin Tanggung. Upin Ipin Junior. Nah, oke, kita keluar dulu. Nah, kayak gini nih terangnya. Wah, kan? Kece kan? Buh. Mantul jaya mandio tuh. Bus. Wah, keren Om, lampunya koyang. Wih, ya dong, terang benderang dong nih. Ayo.
Sini dulu, awas ada mobil. Kita putar dulu di sini. Nah, nih, lihat nih. Wes. Buset, Om, soke banget itu mah, soke. Wede, ya dong. Wah. Ini adalah lampu dari Tit. Sorry disensor, enggak ada endorse. Wah, Mas, kece banget, Mas. Emang lampunya Tit itu kece banget banget. Yo Ipin, kalau kita disponsorin mah kita sebutin di sini. Masalahnya kan bangku lo juga pakai. Ya Om, koyen. Yaudah kayak gitu. Kita naik ride kemana Om? Kita naik ride kemana ya enaknya? Waduh, ini macet nih. Woi, ayo buruan Alphard. Buset dah. Malah diem-diem bayar di situ nih. Om Upin sokle aja nih. Biar aja, biar silau gitu. Wes, bentar dulu Bambang. Kita waktu yang masuk, main slodok bay. Hele, kok keting aku? Om, payah, keren banget Om yang punya. Bisa nyoke. Yoi, wis. Nih sokle lagi nih. Mas, jangan Mas, kasihan Mas. Wih, nih sokle nih, Pin. Wah, sokle nih. Wus. Kinclong banget kan jadinya. Semua jalan jadi kelihatan lebih terang. Ya Om, kayan kece bajai Om. Mancuy. Wes, nih. Mobil-mobil lain mah enggak ada yang ngalahin. Ini adalah Innova Reborn Laskar Surabaya, Pin. Wes. Ini Surabaya style mah kayak gini. Mesin main, audio main, lampunya juga main dong. Badan penerangan Madiun nih. Malah sebut merek. Am. Iya, Pak. Tembak Om, tembak. Ini udah di lampu tembak, Pin. Aduh, gimana sih Upin tanggung nih? Upin junior, saya muyo Om Upin mah. Iya, maaf. Ini kalau kita lewat jalan protokol mah kayaknya macet bae nih. Gimana kalau misalkan kita puter aja, kita lewat jalan yang samping nih? Ya udah Mas, lewat jalan samping. Sekalian siapa tahu ada anak-anak mobil Mas, kita balapan. Kita cobain nih, katanya Mas ini Innova Reborn-nya kenceng nih. Bisa nggak ngelawan mobil-mobil mereka? Pin. Maaf nih ya sebelumnya nih. Mobil mereka kan itu, Pin. Apa namanya? Udah Mas, gak usah banyak alasan. Bisa nggak? Ya udah oke. Tapi mereka tuh mobil-mobil sedan, Pin. Ini juga Innova nggak mungkin sekenceng sedan. Lagian juga kita bawa dua bocah nih di belakang. Ya iya Om, kita kan sebenarnya nggak seberapa. Ya kalian tuh nggak seberapa, dihitungnya satu. Ada lagi Om Ipin, ada dua. Berarti kita udah kalah berat, udahan. Udah Om, ya pes aja di kas, gimana? Yaudah, oke, siap. Nah, ada tuh. Woi, ayo balapan. Oke, siapa takut? Gaskeun. Mas, awas ya kalau kalah. Iya, tenang. Oke, semuanya bersedia ya. 1, 3, hitung mundur. 3, 2, 1, let's go. Oke, wes. Hei, terang banget lampunya, buset dah. Weh. Mas, gimana sih kok kalah? Tenang, Pin, tenang. Wes. Ini kita walaupun di belakang juga kita gaspeng aja lah. Am, payah Om, awas. Awas, Om. Tenang. Salip satu kan udah. Woi, kamu tuh pakai Nova emang bisa balapan sama kita. Woi, tenang aja dong. Wes. Libas dong satu, wes. Woi, jangan curang dong. Enggak apa-apa. Kita namanya juga balapan di jalan, wes. Mantul. Oke, kita salip lagi tuh depan dua tuh. Mantul. Bentar. Timenya belum pas. Om, keket Om. Oke, siap. Wes. Aduh. Woi, jadi tutupin dong. Waduh Mas, kita terakhir lagi. Tenang, kita salib di depan. Mereka tuh pembalap baru. Tenang aja, kita udah profesional. Woi, silau kele, silau. Nah, itu caranya. Woi. Buset ya, itu kalian tuh basuk li apa? Woi, sampai ada yang ketabrak. Astagfirullahaladzim, waduh. Mas, awas Mas. Tenang. Kita ada di 3 posisi belakang. Tenang, kita nyalip lagi depan tuh. Woi, minggir dong, minggir. Woi, jangan dulu, wes. Mantul. Aduh, malah kegulintang ini mah gimana? Mas, terus Mas kejar. Tar dulu, Pin. Wah. Kita ketinggalan jauh nih. Kita paling belakang, Mas. Tenang. Wah.
ini balapan tuh garis finishnya masih jauh, Pin. Kita pasti bisa menang. Yoi mas, tapi semangat. Yo, tenang, pasti semangat lah. Wis, ini tuh kita tuh menangnya menang imbang, Pin. Tuh, kesalip mas. Yoi, karena depan ini kan jalannya belok-belok. Aduh. Weh, aku selip lagi. Gimana sih mas? Ntar dulu, tenang. Ini Innova Reborn tuh jadi tuh dia lebih anteng, Pin. Jadi kalau buat belok-belok okay. Tapi cornering doang mah kagak cukup mas. Kita butuh speed, kecepatan. Iya, tenang, aman. Wes, kita speed ini di sini nih. Wah, kan pada kececer kan? Oh iya mas, betul. Nah, salip lagi. Wes, gini. Kita salip pelan-pelan aja, Pin. Nah, tusuk dalam-dalam pelan-pelan, tusuk dalam-dalam pelan-pelan gitu. Wes, mantul. Tuh mas gimana sih malah slick? Sorry. Tadi mas terlalu emosi. Nah, okay, siap nih. Kita di sini juga imbang lagi, Pin. Nah, kan? Mantul, kita langsung colong-colongin aja di tikung-tikungannya. Woi, jangan nutup-nutup jalan dong. Weh, biarin dong, namanya juga balapan liar. Nah, kita potong lagi kan. Nah, kita ngambil. Aduh, sorry bro. Woi, gimana aku ditabrak. Woi, tenang. Kita pasti menang, Pin. Tenang. Tapi yang di depan tuh mobilnya kenceng-kenceng mas, 2 biji. Tenang. Woi, minggir. Woi, jangan gitu dong. Woi, buset dah. Main di slodok bye. Nih. Mamam nih. Aduh, hampir aja ketabrak motor. Woi, apa sepin nih? Dasar Innova Reborn songong. Ye, bukan songong. Emang kenceng ini mah, buset dah. Laskar Surabaya ini. Wis, mantul. Awas, wis. Mas, awas mas tikungan. Nah, gini Pin, kita colongnya gini. Woi. Dia lebih enak tuh handlingnya ternyata. Tenang. Balapan belum kelar, Pin. Kita masih bisa ada potensi menang di sini. Jangan potensi dong, Mas. Kita harus optimis menang. Tenang. Kita tutup aja yang belakang nih. Wis. Aduh. Wuh. Itu yang depan udah terlalu kencang, Pin, kayaknya, Pin. Minimal kita dapat juara 2 kayaknya nih. Juara 3 meren, Mas. Itu yang depan jauh banget loh. Oh, tenang. Kita bisa selip, Pin. Tenang. Mantul. Oke. Ini udah Mas gaspol ini, mah. Oke, tenang. Wis, kita juara 2, Pin. Overlapping. Oke. Wah, Mas di depan 2. Gatonya kita juara 3, 4 tadi. Woi, tenang. Aman. Wis. Waduh. Weh. Mas gimana sih? Tenang, Pin, tenang. Wah, kita tadi salah. Kirain tadi belok sana. Waduh, ini mah udah bener nih. Fix kita juara 3 nih, Pin. Yaelah, Mas, masa juara 3? Waduh, malah juara 4 lagi. Tenang. Wis. Pada kenceng-kenceng, Pin. Waduh. Weh, podo moro. Wes, awas. Tutupi kanan. Wes, aduh. Ini malah jadi, aduh, halang rintang. Waduh, alhamdulillah. Nabrak dia. Oke, Pin, kita juara 3. Aduh, wes. Mantul. Juara 3 kan jadinya kita. Mantap. Jaya. Wes. Yoi, mas. Mantap. Ntar dulu, kita mau berikin perhitungan dulu sama mereka. Buat apa, mas? Mau mas nih, silauin pakai ini nih. Yaudah mas, kita langsung putar balik aja. Oke, Pin, siap. Mereka kayaknya udah pernah kumpul tuh. Yaudah, kita balik dulu aja. Yoi, mas, siap. Woyo. Yeje, om, kalian bisa juara 3. Padahal mobil mereka banyak kenceng-kenceng semua, om. Yoyo, itu adalah skill dewa, Upin-Ipin. Tanggung. Upin-Ipin Junior. Oh iya, Upin-Ipin Junior. Maaf salah. Nih, mamam nih kalian nih. Terang-terang silau-silau dah.